Penonton, kami ucapkan selamat datang bagi para penonton yang baru saja datang. Silakan menempati tribun eksklusif yang telah kami siapkan. Hanya 5.000, pilih sesuai kenyamanannya. Iya, skor 1-0 untuk Bintang KJ. Sebentar lagi kita akan masuki kick-off babak kedua. Sembari menunggu Bintang KJ melakukan doa bersama wasit utama kita pada sore hari ini, Bang Sunardin Ayub SPD, Hakim Garis 1, Saudara Habibi Musa atau Chen Kinoi, Hakim Garis 2, Saudara Rustam SPD. Sementara 1-0 untuk keunggulan Bintang KJ atas Keramil Polsek. Di babak kedua ini akan semakin seru nampaknya. Keramil Polsek atas mengeluarkan dan mengerahkan semua kemampuan individunya demi satu gol. Kembali ke lapangan nomor 8 Bintang KJ, kali ini Saudara Nanang tadi. Umpan pendek saja, Setiawan. Pemain yang pernah memperkuat Semen Padang ini. Oh, terlalu lama tadi. Nomor punggung 44 Saudara Arman Maulana, lemparan ke dalam. Berbahaya di sana. Oh, nyari saja sebuah blunder tadi. Dua blunder nyaris dengan baik oleh jarang-jarang tiup yang dilakukan center back tamu Bintang KJ tadi. Bintang KJ ini merupakan tim kebanggaan dari Bang Saga. Berbahaya, masih nomor punggung 6 lebar di sana. Alas Rifai di sana langsung mendapatkan dua pemain sekaligus mengawal gerakan dari Anas Rifai. Kali ini terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan. Kembali lapangan gagal tadi Saudara-saudara. Kali ini Bintang KJ lewat kaki nomor punggung Arman. Masih Arman kerjasama dengan nomor punggung 15. Disapu saja tadi Lukaku. Sudah dilakukan Saudara-saudara, berbahaya. Sangat santai tadi Dara Setiawan. Kembali bola dikuasai sepenuhnya Bintang KJ. Masih Bintang KJ. Nomor punggung 9 Adi Odo di sana. Ada nomor punggung 11. Sebuah shooting wasit. Pergantian pemain dari Koramil Polsek. Nomor punggung 13 keluar, masuk nomor punggung 10. Tolong lari. Minta tolong, aman. Siap, terima kasih Bang Tiris Ramadan. Kembali ke lapangan Arman di sana, Bintang KJ. Adi Odo, sangat baik Adi. Tidak jelas apakah memberikan umpang ataukah melepaskan tendangan kerasnya. Lagi-lagi sebuah percobaan spekulasi tadi. Tidak diberikan ruang. Kembali serangan balik kali ini. Sapu saja Koramil Polsek nomor punggung 6 kali ini. Masih mampu dibaca oleh Bang Adi. Serangan balik berbahaya. Gol Adi. Terjadi kemelut. Namun sangat sigap benteng-benteng pertahanan Koramil Polsek kali ini. Kandas lagi. Serangan balik Bintang KJ, lebar di sana. Sangat luar biasa. Berbahaya Bintang KJ. Satu. Wow! Membentur tiang nampaknya tadi. Kembali tekanan demi tekanan. Bintang KJ berbahaya. Dirai bola lari gane. Coba jumeri. Kini bola. Ya. Terima lembah Abang Dafa. Ya. Sergio Msai di sana. Lagi-lagi lemah tadi umpan berikan Sergio Msai. Kembali Bintang KJ menguasai bola. Berbahaya. Serangan balik kali ini dan Ramil Polsek. Anas Rifai. Berbahaya. Masih lemah. Sebuah tendangan
dari Sergio Yesai tadi mampu diblok. Kembali tendangan sudut untuk Ramil Polsek. Sudah dilakukan berbahaya. Rapta tangan lagi-lagi. Inilah dia Setiawan, ketangguhan dimiliki Bintang KJ yang ditransfer dari Semen Padang ini. Liga 1 Nasional berbahaya. Nomor punggung 4 di sini. Ramil Polsek. Terjadi kemelut di sana, masih saudara-saudara. Beruntung tadi penjaga gawang menepis bola. Kembali serangan balik, kali ini Bang Adi Bintang KJ di sana. Nomor punggung 11, saudara Chu. Umpan tarik Nanang di sini. Ada Bang Adi Bintang KJ, sangat santai mereka. Oh, serangan balik. Lagi-lagi. Sektor berbintang lah. Kurang ketenangan tadi. Oh, punggung 12 sendiri dia. Tidak ada kawan yang dituju. Dibutuhkan ketenangan saudara-saudara. Kembali lemparan ke dalam. Nomor punggung 15 Bintang KJ dibayang-bayangi oleh nomor punggung 12. Terlepas dia. Masih Nanang di sini. Oh, maksudnya Adi di sana berbahaya. Luar biasa. Jaga gawang kali ini. Kembali heading bola. Lagi-lagi Bang Adi Bintang KJ di sana. Umpan tarik saja. Pendek Setiawan, masih Setiawan. Jauh ke depan Setiawan. Nomor punggung 40 Arman Maulana. Melebar ke Bang Adi, sang kreator serangan dimiliki Bintang KJ. Kali ini Anas Rifai saudara-saudara berbahaya. Terlalu deras. Arman Maulana kali ini Bintang KJ berbahaya. 1-2. Oh, wasit. Pergantian pemain dari Bintang KJ dua sekaligus. Lamone nomor punggung 23 keluar, masuk Eden nomor punggung 10. Yang kedua saudara Nanang keluar, masuk Ferry nomor punggung 6. Korami Polsek keluar nomor punggung 11, masuk nomor punggung 5. Iya, sudah dilakukan nomor punggung 4 saudara Tiswan tadi. Mampu dibaca dengan baik oleh anak-anak Bintang KJ. Arman Maulana di sini berbahaya. Lagi-lagi. Akhirnya. Lagi-lagi. Mudah saja Setiawan di sana. Berapa sebulan di sini, berapa sehari? Kontrol yang sangat baik tadi. Oh, Anas Rifai di sana. Masih pola Anas Rifai. Umpan tarik. Nomor punggung 10. Oh, terlalu deras tadi. Gawang salah satu penggawa Koramil Polsek yang baru saja masuk nomor punggung 10, Bang Yami nampaknya tadi. Bola dibiarkan saja tadi. Saudara Arman, masih Arman di sini. Ada nomor punggung 15
Bara Igo, masih Igo melebar di sana. Nomor punggung 10 berbahaya, umpan tadi. Nomor punggung 10 berbahaya, umpan tadi. Kosong. Bintang Kade. Iya, Lembuade, Pak Heri. 3 gol kebobolan pakannya. Luar biasa Bintang Kade menambah pundi-pundi golnya. 3-0. Balik ke lapangan nomor punggung 12 di sana. Ada Bang Yamin, nomor punggung 10. Dan Ramil Polsek. Umpan tarik ke nomor punggung 6. Rian. Masih ada Arman Maulana di sini. Kembali serangan kali ini bertubi-tubi. Arman di sana, masih Arman. Oh, masih membentur tadi. Baik nomor punggung 6. Bintang Kajeng. Ada nomor punggung 15 di sini mencoba Igo, umpan tarik Igo ke nomor punggung 11 berbahaya. Serangan balik kali ini. Ramil Posek, nomor punggung 12 di sana. Fafan, masih Fafan sendiri dia. Lagi-lagi. Luar biasa. Pakanit, Pakeri ini merupakan juga mantan pemain. Sebuah sontekan tadi sangat terarah, umpan dari Setiawan, center back Bintang Kaji kali ini. Oh, nyaris saja tadi, hampir menambah pundi-pundi gol dari Bintang Kaji. Kali ini Koramil nomor punggung 6 saudara Rian Temasik, nomor punggung 9 masuk saudara Bambang Pamungkas, Arman Maulana. Kok artinya jauh ngaram babas nakiroy. Arman Maulana, Bambang Pamungkas, berbahaya. Hai, luar biasa. Kembali Bang Tiswan. Terlalu lama Bang Tiswan tadi. Lemparan ke dalam Bang Tiswan di sana. Alay. Oh, Amri. Alay nyari saja tadi saudara-saudara. Sana pasti Igo pendek saja ke nomor punggung 6. Lagi-lagi Pak Kanit, Bang Heri ini harus bekerja ekstra nampaknya dalam melakukan save atau penyelamatan atas serangan yang bertubi-tubi yang dilakukan Bintang Kaja ini. Kembali tendangan sudut sudah dilakukan. Balik ke Tiswan, masih lompong dengan Bang Yami sang kapten. Hari-hari bola kah? Cocok lompong kiri bola kah? Ya, ya, teman-teman panitia mohon bantu untuk bisa menyebar untuk mengamankan bola ya. Baik, lapangan Bintang Kaca di sana. Berbahaya. Lagi-lagi sendiri dia, tidak terkawal. Sangat baik. Serangan balik kali ini. Gerakan semua tenaga. Nomor punggung 8. Hei, berbahaya. Sendiri dia. Nomor punggung. Ada Igo kali ini. Nomor punggung 15. Arman Maulana di sana. Luar biasa lagi-lagi. Iya, tendangan sudut. Sangat baik. Pakanit,
dalam melakukan penyelamatan tendangan gawang di sana. Heading ball tadi terlalu lama. Bola naik. Membaju ni dia. Iya. Cili kita ini di belakang. Sebuah tendangan keras tadi. Sendiri dia tidak terkawal. Setelah tadi 3-0. Mendobol gawang dari Polsek Koramil ini. Kembali Bintang KJ menguasai bola. Kandas Bang Yamin kali ini sang kapten. Yang juga pernah memperkuat Bolo United di ajang Piala ASCAP Liga 2. Inilah dia, Bang Yamin. Luar biasa. Iya, tidak mampu dikejar tadi. Bola dibuang begitu saja. Lemparan ke dalam mudah saja bagi Bang Setiawan. Kembali Bang Adi di sana. Bintang KJ kandas tadi, kali ini Bang Yamin. Ada nomor punggung 5 lagi-lagi. Tanda serangan balik kali ini Bintang KJ, saudara-saudara. Itu bahaya. Nyari saja saudara-saudara, masih tipis saja di atas Mister Gawang tadi. Iya, kelosas buah. Masih Igo. Boom. Masih tadi membentur sebuah blok yang dilakukan Bang Yamin. Sangat baik sejauh ini Bang Yamin. Sangat percaya diri. Anak-anak Bintang KJ akhirnya mampu dicuri. Nomor punggung 9 kali ini Tiswan, Bang Tiswan. Ada nomor punggung 6. Nampak teriakan dari supporter dari Polsek dan ramai ini cedai dengan teriak. Bang Tiswan tadi. Yeah.